So, Frank and Bur, perjalanan menyenangkan kali ini gue berlokasi di Senopati, Jakarta, dan lebih tepatnya di Old Temple by Holloway. So, drink experience kali ini gue gak akan cobain hanya minuman, tapi pairing makanan yang lebih tepat apa sih buat menikmati minuman kalian. Check it out. So ini dia yang gue suka dari episode kali ini, karena di depan gue udah ada langsung makanan, udah ada langsung minuman. Tapi sebelum lebih jauh, gue akan berbicara dengan mitologis dari Old Temple by Holloway, Jakarta. Halo Mas Andre. Halo. Apa kabar? Baik. Kita ngobrol sedikit ya. Siap. Old Temple ini. Old Temple by Holloway ini udah dari tahun berapa? Dari 2 tahun yang lalu. Jadi pertama namanya Old Temple. Yes. Dan sekarang ditambahin Holy Wings, ya biar tahu nih, Old Temple ini bagian dari Holy Wings. So kita langsung aja ngebahas yang ada di meja ini nggak ada ya? Siap. Jadi, gue juga udah nggak sabar. Oke, Mas boleh jelasin sedikit nggak? Untuk minumannya, kita starting dari minuman dulu nih Mas. Oke. Ini apa dan ini apa? Oke, ini kita namain pandan cream. Pandan cream, oke. Ini Hawe Mule. Hawe Mule, oke. Okay. Ya. Hawe Mule agak terdengar sedikit familiar ya? Ya, benar. Jadi, Hawe Mule ini twist dari koktel internasional Boston Mule. Oke. Okay. Ya. Gue penasaran banget untuk nyobain. Gue start dari yang Hawe Mule. Dan kalau gue boleh tebak, Hawe Mule singkat dari Holy Wings. Benar. Oke. Okay. Mas, sebelum gue cobain, ya, boleh nggak kasih tahu ingredients-nya apa aja? Oke. Okay. Jadi, untuk Hawe Mule, itu ada beberapa tambahan herbal. Oke, okay, herbal. Indonesia kan memang besar untuk rempah-rempah. Iya, rempah-rempah. Yeah. Jadi di dalamnya itu ada ginger, clove, sama sar anis. Oke, okay, nggak pakai lama, friend. Gua nggak sabar banget pengen nyobain. Kita cobain ya, Mas. Yuk. Kesan pertama segar. Terus apa ya? Kayak rasanya, karena mungkin karena rempah-rempahnya ya. Benar. Terus aroma minyak juga kuat banget. Benar. Dilengkapin sama ada slice dari orange. Ini gue suka sih, ini gue suka. Udah cobain ini, biasanya pairing makanannya apa Mas? Pentol. Pentol ya? Pentol. Pentol itu makanan khas daerah bukan sih? Indonesia Barat. Indonesia ya, oke. Jadi harus minum-minum ini, gue nyamain pentol nih, Frank. Pedas nggak sih, Mas? Ini campur sih, udah oke. Okay. Campur semua. Masalahnya gue cobain. Wah. Udah ya. Emang bener banget, ini udah kaya rasanya, nggak rempah-rempah. Pairing ini campur pentol, makanan khas daerah. Ngomongnya mesti benar, pentol. Iya nggak sih? So, ini very recommend. Untuk si Hawe Mule ini berapa? Rp120.000. Ribu, guys. Worth it lah. Frank, bro, iya nggak sih? Worth it banget gitu. Lanjut langsung ke minuman kedua, pandan cream. Jadi ketika Old Temple by Holy Mix ini ada pandan cream, gue langsung tertarik pengen cobain dan pengen tahu ingredients-nya apa aja. Oke. Ini pandan cream, jadi ini inspirasi dari
minuman tradisional lagi, balik lagi ke Indonesia. Yeah. Jadi es cendol, pasti okay. Semua orang tahu ya. Cendol. Jadi kita bikin koktail. Oke. Okay. Basic spirit, natural spirit, vodka. Oke. Okay. Jadi ada Baileys, fresh mix, sama pandan. Oke. Okay. Lagi gitu. Mas Andre ini gue suka nih. Inspirasi semua dari Indonesia. Berbau dari Indonesia. Benar. Cita-cita Indonesia. Benar. Oke. Okay. Gak pakai lama, gue cobain nih pandan cream. Ya nggak sih. Apa aja tadi mas? Vodka, Baileys, fresh mix, sama banana liqueur. Oke. Okay. Yang terinspirasi dari negeri sendiri. Pandannya kuat banget. Pandan kuat. Dan Baileysnya juga ya. Jadi kemixnya kok menurut gue sih pas banget. Karena kan cendol tuh ada gula merahnya. Benar. Iya kan? Dan dapetin manisnya dari Baileysnya. Iya benar. Iya gak sih? Benar. Nah ini kalau favorit sih aduh susah sih. Nah. Gak ketinggalan nih mas. Ya. Kalau misalkan pandan cream ini, pairingnya cocok dengan apa? Baileys Taichan. Baileys Taichan, Frank. Gue boleh habisin dulu gak sih baru komentar? So, Frank. Ini pedasnya pas banget. Gak buat lo jadi kayak over gitu. Aduh, pedasan banget. Terus, dan dagingnya juicy banget. Buat kayak apa ya, bumbu dari kayak taichannya menurut gue yang seperti tadi gue bilang gak pedes-pedes banget, jadi dagingnya itu benar-benar masih terasa flavor poknya gitu loh, dan dipadu sama pandan cream. Enak banget sih. Untuk minuman si pandan cream ini berapa ya? 120 sama jadi rata-rata all cocktail 120. Nah kalau tadi mas bilang ini dipaketin ya, jadi berapa? Jadi 170. Rp170 dulu dapat makanan dan minuman di sini, very good. Nggak cuma dua ini, Frank. Masih ada istilahnya nih, raja terakhir ya, Frank. Ya nggak sih? Boleh nggak sih kita keluarin sekarang? Boleh dong. Oke? Okay? Siap. Sambil gue nikmatin ini. Siap. Mas Andre akan kasih gue raja terakhir dari Old Temple by Holy Wings Jakarta. Oke okay, Frank, kalau tadi gue disajikan dengan small plate, di hadapan gue sekarang ada half chicken platter dari Old Temple by Hollywood. Oke, okay? So kalau tadi kita udah ngomongin dua minuman andalan mereka, dan kali ini kita akan bahas raja terakhirnya, Black King. Sebelum Black King-nya datang, kita akan ada satu info menarik dari half chicken platter ini. Ya. Cukup nama berapa? Kalau beli yang kulit kan? Aha. Tambah 20.000 dapat 2 botol bir. Take it or leave it guys. Oke. Okay? So ini dia raja terakhir Black King. Oke, half chicken platter udah, Black King udah. Ya. Yeah. Gue agak bingung sih, sebenarnya kayak mau cobain yang mana dulu, ya kan? Kalau dari dulu buka hati terdalam gue pengen cobain langsung kesini, ya nggak sih? Tapi ini cukup menarik untuk gue cobain, karena di sini ada, ini apa? Saus apa mas? Mustard ya. Mustard? Ini yang pasti chili. Gue akan cobain dulu. Half chicken platter ya. Ya. A little bit of mustard and chili. Ya kan kalau gue perhatiin dari tadi kita disediain gelas, ya kan? Benar. Karena koktail mungkin. Benar. Kalau ini masuk golongannya koktail bukan? Oke, ini koktail. Jadi inspirasi bikin ini, saya pengen orang-orang Indonesia ini minumnya ini minum koktailnya. Oke. Tapi kebanyakan orang minumnya batal. Batal. Oke. Ya, oke. Berarti saya harus berpikir untuk gimana caranya orang-orang untuk bisa minum koktail. Ya. Karena saya bikin koktail itu batal. Jadi, oke, okay. Yang perlu dicatat adalah Mas Andre yang buat. So, kalau lo lihat nanti perhatiin, datang ke Old Temple ini, perhatiin di menu, itu ada, Frank. Black King by Mas Andre. Ya kan? Mas, kita langsung coba aja boleh nggak sih? Siap. Oke. Okay. Ajarkan. Dan gue doang dong. Wah, fair nih. Kayaknya kurang seru, ya nggak sih?
Yang seru nggak seru nggak seru guys. Raja okay, terakhir. Mas. Tips dong si Frank, meskipun gue belum coba. Jangan coba-coba untuk lo sejago langsung dari botol. Oke? Okay? Itu tips dong si. Cheers. Yep. Batum sap. Oke, okay, first impression. Ini manis. Hey. Nggak akan terasa apa-apa di awal. Benar. Di awal, Frank. Catat, di awal, oke? Okay? Terakhir, Mas. Ingredients dari si aja terakhir itu. Ini ingredients memang banyak banget. Oke. Okay. Yang pasti, all spirit ada di dalam. Oke. Okay. Untuk harganya sendiri? 320. Kalau 320, untuk berapa orang, Mas? Kira-kira? Ya. Ini nasihat dari expert, ya? Kalau untuk penikmat, ya, boleh 4-5 orang. 4-5 orang, ya? Tapi kalau emang mau... Untuk... Oke, oke, Frank. So, Frank and Brewer, thank you banget udah nontonin terus Drink Parents dari Paris Indonesia. Thank you banget buat All Temple dari By Holy Wings. Thank you banget, Mas Andre. Yep. Pesan gue terakhir adalah be responsible when you drink, oke? Okay? So, last but not least, oke? Okay? Cheers, Mas. Yep, cheers. Kalau banyak ngomongin ini kalau tempo nih ntar. Ulang. Be responsible when you get drink. When you drink. Be responsible when drink. Cut. Karena we need your critics dan nggak cuma itu. Don't forget to turn. Mas. Cap. Cheers.